utara, timur, barat, utara, selatan. Menunjukkan bahawa pengajian mereka, baik astronomi, baik apa semua sekali, memang sapa begitu sekali hebat. Kita Melayu ini tidak banyak benda-benda begini. Tak ada arahlah kita boleh jadi kita ke belakang sikit. Kita ni tulisan pun tak ada. Ohnya kita ada bahasa. Bahasa Melayu ada. Tapi tulisan Melayu tak ada. Kita menepan huruf Jawi. Pun buah di Menteri Pelajaran yang nama Gabuat mati dah. Sudahlah tulisan tak ada. Kita menepan Arab. Buah di orang Melayu pula. Cina tak buah, Melayu buah. Bahasa ada, tapi bahasa pun orang panggil macam kebuluran lah. Tak ada ilmu, tak ada berapa. Tak ada benda yang boleh hormat pada kita. Bahasa tak ada. Tak ada berdaulat. Tulisan tak ada. Harta tak ada. Kau yang ada yang jahil, malah. Mari pula dalam dadah pula, rasuah. Siapa lah nak hormat pada orang Melayu. Jadi boleh untuk nak naik balik orang Melayu tak ada cara lain. Lain pada kita daulatkan Islam. Halal haram kita jaga sungguh-sungguh. Syurga neraka kita ingat benar-benar. Dosa pahala kita perhati betul-betul. InsyaAllah orang pakar hormat pada kita. Kalau sekiranya kita. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut. Okay, ma'am. Afanadribu ankumul dhikra sabhan. Ankuntum qawman musifin. Pada ayat minggu lepas. Eh Muhammad. Ada kamu fikir bahawa aku tidak peduli pada kamu. Kerana kamu ni orang yang melampau. Kerana kamu ni orang tak dengar kata. Maka aku pun tak mahu cara padamu lah. Jangan. Sebab kita kadang-kadang anak-anak kita, anak-anak cucu ramah. Anak cucu hak nakal-nakal, belajar kita kata. Bila hak nakal sangat, ternyata kata, belajar. Minggu ke dia, minta kat polis, minta suat je. Kadang-kadang kita mengunguh cucu kita hak nakal, kawan kita hak nakal, kita mengunguh. Maka, tu yang kata, hey Muhammad, oh ya korang. Aku nak mengunguh juga, kerana mu tak dengar kata wahyi aku. Mu fikir bahawa aku nak mengunguh, tak dengar kata ikut mengunguh, maksud neraka-neraka. Tak. Aku tidak mengunguh kerana aku kerana mu ni aku buat. Bila mu ni aku buat, aku buat berbumi nah supaya mu hidup. Aku buat langit nah supaya mu boleh hidup. Aku buat dengan udara, aku buat dengan air hujan apa semua sekali supaya mu hidup. Maka dengan sendirilah aku nak peduli pada mu. Mu jahat sehari dua, bulan dua, setahun dua tak apa. Tapi Quran ada depan mu. Dalam Quran itu bermacam-macam nasihat. Termasuklah nasihat yang akan kita baca sekali lagi. Iaitu ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم يا محمد كلام متعني وغتو أقول لا وموني تاني قبل يا من خلق السماوات والأرض siapa dia buat langit dan bumi langit ada bumi ada antara langit dan bumi ini kita panggil alam sekitar ada belakang alam sekitar ini kita panggil tumbuh-tumbuhan kau burung beriak kau lembu kubah ke. Semua ni masuk di bawah alam sekitar. Udara lah apa semua sekali. Siapa dia buat benda ni? Kalau tanya begitu tak ada orang yang mengaku. Untukmu kau buat langit. Dia kata mana boleh tu aku boleh buat. Kerajaanmu kau buat ada. Mana ada kerajaan yang boleh buat langit bumi. Benda bendanya ada. Tak ada siapa dia mengaku buat. Tentulah ada orang buat. Siapa dia buat ni? Semua sekali mengaku. Khalaqahun al-azizul alim. Yang buat langit bumi ini ialah Al-Azizu. Yang maha gagah kuasa. Al-Alim yang maha reti. Yang maha faham. Yang maha pandai. Tak boleh nak buat benda. Hatta bahasa durian pun orang tak boleh buat kalau orang tak pandai. Kita buat bahasa durian dalam kebun kita. Bahasa durian kau berapa. Nak boleh buat bahasa durian ni orang tak pandai. Tak boleh. Suruh hamba buat bahasa durian tak jadi. Ini rutuh sana susi ni. Maknanya bahasa durian yang begitu sekali sampel pun mesti dibuat oleh orang reti. Ini ke langit nah, bumi nah, waktu air nah, buat rupuk nah. Kalau tidak al-alim, kalau tidak al-aziz, tak boleh buat. Semua mengaku, kalau orang tanya siapa dia buat langit bumi, semua mengaku, oh, ya buat langit bumi. Allah yang maha bijak maha berdaulat. Tetapi oleh kerana Allah pentafsiran dia tu tak serupa dengan Allah disebut dalam Quran. Sifat Allah yang disebut oleh Allah dalam Quran sendiri tak serupa dengan sifat Allah mengikut apa ni mengikut otak mereka, maka mereka buat macam-macam perkara. Allah apa ni dia sebutnya bahawa kita ambil jahiliah
pada mana? Hak Mekah sudahlah. Waktu Nabi kita lahir di Mekah, semua mengaku bahawa yang buat langit bumi ini Allah. Tapi bila-bila Allah pun, dia semua berhala. Kerana kata dia, kita nak sampai pada Allah ni kena melalui orang tengah. Kerana Allah ni zat lain, kita zat lain. Orang tengah siapa dia? Berhala. Jadi soalan siapa dia? Ajar kamu nak sampai kepada Allah melalui orang tengah. Dia orang tengah ni kena berhala. Tapi dia ajar. Dongeng. Oh, siapa nak semua berhala? Lah ni kita orang Melayu, semua berhala tak, alhamdulillah, tak berlaku. Tapi ada benda hak tengah lagi. Apa dia? Kubur keramat. Tok Wali. Semua pujuh keramat. Kubur keramat. Siapa dia pergi ajar pada orang Melayu, lah ni nak sampai kepada Allah, mesti melalui kubur keramat. Siapa dia ajar? Hanya dongeng orang tua-tua. Waktu amat duduk di Khairah. Betul lain sekali. Dan satu percabang, satu cabang tu, ada orang pujuh. Orang pujuhnya, orang tua pujuh. Pujuh ada basah sebuah. Ada orang tua seorang. Tunggu situ. Ada orang yang suka. Maka dia Allah yang pihak. Pihak ni apa ni, pihak. Kita sini panggil elektrik ni apa tahu ni. TMB. TMB ni nak buka. Di sana di Kahirah dia tak ada TMB ni. TMB elektrik tak ada. Dia pakai kot bawah. Jadi hamba Allah ni TMB nak pergi, nak pergi beki gapo. Ke beki kena tolak ngga wakah dia tu. Tolak. Tolak-tolak rupanya bawah tu apa ni pari. Tak ada apa, tak ada kubur apa. Tapi hamba Allah tu duduk puja orang, duduk puja berderu kerana pak tu kubur kamak, kubur kamak, kubur kamak. Nya pakat dengar orang Mesir pun dia hok bodoh, bodoh pun lebih pada orang Melayu lagi. Dia bodoh lah. Sebab tu orang kata syaitan Mesir ni kalau mari sekor yang kata Melayu dari habis syaitan sini. Syaitan sini tak cerdik mana, syaitan tengok. Syaitan Arab dan jahat-jahat sungguh. Mereka Arab dan yang baik-baik sungguh. Jadi nak bayaknya kubur keramat, kayu keramat, kubur musik ke apa musik ni yang dongeng. Islam mari ajar, dongeng tak ada. Nak siapa pada Allah hanya melalui Nabi Muhammad SAW. Kerana manusia memang tak boleh nak kecek dengan Tuhan, tak boleh. Mesti melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dah mati, tunggu 2000 tahun dah. Yang tinggal, Nabi Muhammad tinggal, yang sakit dia adalah Quran. Jadi sebanyak mana ilmu Quran ni ialah membolehkan manusia sampai kepada Allah. Tak payah kita bergantung dengan tok guru mana, tok keramat mana, tok ayah mana. Kita boleh direct, mubasyarah, live dengan Allah SWT. Kenapa? Kerana Allah ni Al-Alim dan Al-Aziz. Al-Alim, Al-Aziz, nama-nama bagi Allah. Kita panggil asma Allah Husna. Nama Allah yang molek-molek berlaku. Nama Allah Husna ni, kalau kita baca kitab-kitab dia, semua pakat dia cari. Hak manu wadillahil asma'ul husna pada'unhu biha. Allah ni mempunyai nama yang molek-molek berlaku. Maka bila kamu nak panggil Allah, panggil nama-nama adalah Quran. Mereka kata nama tu, aku kata nama ni. Hak seni sekalinya ialah, ada setengah tubuh, apa setengah ulama sebut, nama Allah betul ni, nama Allah seni sebutnya ialah nama yang sesuai dengan benda yang kita nak. Kalau kita nak, kita sakit, misalnya, kita nak sembuh. Kita sebut, Ya Syafi, Ya Allah, Ya Syafi. Itu yang menyembuhkan. Jadi kita sakit, kita nak sembuh, kita sebut Ya Syafi, Ya Wafi, Ya Kafi. Nama-nama yang benar-benar berasa sejuk hati kita kerana kita gantung dengan nama yang sesuai dengan benda kita nak. Bekal supaya kita gada. Kalau berlaku ada masalah rumah kita, berlaku pecah rumah. Kita duduk tengah pusing hawa-hawa gitu, mari polis. Allah mujalah cik mari. Rumah hamba kena pecah nama. Kalau mari orang kampung, tak jadi apa. Kalau mari orang kampung, bawa golok, bawa gapo, tak sama dengan mari polik. Nah, begitu, kalau kita ada kena sakit. Sakit, adalah, ada. Mari-mari, tengok, doktor mari. Allah muju doktor mari. Jadi, apa benda yang kita nak, kita guna nama yang sesuai dengan esu sedang kita berlaku. Rumah pecah, orang boleh, polis boleh sesat. Tiba-tiba polis mari. Mari kita muju. Sakit demik, orang tak sesat, kata orang polis. Bila apa namanya doktor, kalau doktor mari, kalau masalah laki bini gotuh gani gotuh ni tok qadi mari, ha tu dia betul.
Jadi masalah apa yang kita terlibat, tika tu kita cari nama Allah yang sesuai dengan isu kita. Tika tu lah Asma'ullah Husna. Jadi sini yang tuan sebut, lalu mu tanya orang, siapa dia buat langit bumi? Tukmu kau? Ada. Ayahmu kau? Ada. Syarikatmu kau? Ada. Kerajaanmu kau? Ada. Pasal apa dia buat? Semua orang mengaku Allah. Allah kenapa Allah? Allah ni sifat dia Al-Aziz. Al-Aziz alladhi la yumasilu syai'. Aziz maknanya Tuhan yang tak ada benda standing. Alladhi la yumasilu syai'. Allah ni dalam banyak-banyak sifat dia ialah la yuma Al-Aziz. Aziz maknanya la yumasilu syai'. Tak ada benda hak standing dengan dia. Kaya, tak ada orang kaya seperti Tuhan. Pandai, tak ada orang pandai seperti Tuhan. Mengapa dia lagi? Hanalan, tak ada pandai seperti Tuhan. Bijak, tak ada orang bijak seperti Tuhan. Oh, cergah, tak ada orang cergah dengan Tuhan. Itu makna Al-Aziz. Kita nak buh nama gapo Al-Aziz, wallahu a'lam lah. Al-Aziz maknanya gagah kuasa yang tidak ada tanding. Tak ada tanding maknanya. Al-Alim, yang Maha faham, yang Maha mengerti. Allah, mana boleh Allah buat langit, buat bumi. Dan kalau kita mengaji ilmu apa ni, ilmu falak, apa namanya ilmu falak, kita panggil ilmu sonami, ilmu langit bumi, pusingnya. Kalau kita nak kata orang Islam ni memang terkenal dengan ilmu falak. Kenapa ilmu falak ni nak tahu semayang, mesti tahu waktu tahi gelecek berapa, kalau mari gelap berapa sekali pun, kalau kita tahu kedudukan matahari pusing mana, gelecek setara mana, maka zuhur betul jika mana. Kalau kita pergi, kita pergi dalam hutan, jam pun tak bawa, kompas pun tak bawa. Tapi kalau kita tahu ilmu falak, kita tahu pusingan bumi gitu, kita tengok cahaya matahari naik di mana, dapat tujuan lah ke mana, maka kita tahulah belak balik ni. Kerana aku duduk sebelah utara, kerana aku duduk sebelah selatan. Kalau kita pergi negeri Rusia, belah timur, belah selatan, kita tahu orang sini ke belak sekali.